Bebatuan dari erupsi gunung setinggi 2160 meter menerjang para pemain ski di sebuah resort di Jepang Tengah. Belasan pemain ski hampir tertimpa dan tertelan longsoran salju yang muncul setelah letusan. 6 dari para korban adalah anggota pasukan bela diri Jepang yang sedang berlatih manuver. Media setempat melaporkan 15 orang terluka akibat terkena batuan vulkanik. Tim pencari yang sebagian besar berasal dari pasukan bela diri Jepang pun menuju lokasi untuk mencari korban yang masih hilang.